Aku Anna sama Elsa sepeda-duanya. Kamu Anna, saya Olaf sama yeah. Sven. Ya. Bagaimana nih, Jeremy Thomas merupakan aktor senior Indonesia yang telah menekuni dunia akting sejak tahun 90-an. Nah pastinya good people kangen kan melihat sosok Jeremy Thomas yang waktu dulu tuh masih muda sampai sekarang juga masih cak top. Here it is, Throwback Thursday. Hi good people, saya mau sharing kepada semua good people foto-foto. Orang kan pengen tahu tuh sejarah Jeremy Thomas dari tahun 92. Nah ini foto-foto udah saya sharing kepada kalian, dimana prosesnya saya dari seorang mahasiswa biasa yang sempat skripsinya berantakan, dan akhirnya saya selesaikan sampai selesai pendidikan saya, karena saya percaya pendidikan sama yang namanya karir di dunia showbiz itu penting. Ah, silakan dinikmatin nih foto-foto zaman jadul, zaman dulu tahun 94, 95, 96 sampai 98 sampai tahun 2000-an. Ini foto waktu saya syuting film bersama Tamara Blesensky, namanya adalah Anak Terlahir Kembali. Saya lupa nih tahun berapa ya. Rasanya tahun 90-an ini, 90-an. Kalau dilihat dilihat dari badan saya waktu itu, saya masih hobi fitness sampai sekarang. Cuman kenapa saya memakai baju biru seperti ini, karena waktu itu saya menjadi kurir di sinetron tersebut. Ini 90-an, 98 kalau saya nggak salah, 98 atau saya lupa lah, tapi kurang lebih di bawah tahun 2000. Lama itu, ini waktu awal-awal saya main sinetron, masih pacaran sama Ina. Ini tahunnya ya 90-an semuanya. 80-an itu zaman dulu. SMA kalau saya enggak salah ya. Udah berkumis kan, zaman dulu kan musim tuh SMA berkumis. Jadi ini waktu saya syuting Bella Vista tahun 1995. Nih. Bella Vista. Ini kan tahun wanita Indonesia tahun ini. Peran utamanya tuh saya, Vena Melinda sama Deddy Rizaldi. Nah ini, ya bisa aja menganut free sex zaman dulu, judulnya suka ngaco-ngaco emang nih. Ini tahun 94 juga. Ya ini kan waktu itu kan memang sinetronnya kan meledak. Ini waktu itu tahun berapa nih? Ya, saya lupa juga, ini baru-baru nih. Baru-baru sekali, waktu itu rambutnya masih belah tengah yang zaman itu kan. Zaman-zamannya saya hobi fitness gitu loh. Banyak tuh. Setelah Matthew lahir nih, ini anak saya yang pertama. Ah, ini Matthew. Lucu. Nah, ini Matthew ini umur berapa nih? Setahun atau berapa? Masih lucu-lucu nih. Masih gendut. Ini waktu meranjak dia udah 4 tahun kalau saya gak salah. Jadi ini fase-fase yang apa namanya, yang kita lewatin. Ini saya gak salah, kalau saya gak salah ini udah tahun 2000-an. Enggak, 97. 97-an. Nah itu kan lahir tahun 97. Berarti tahun 97-98. Saya waktu itu syutingnya apa saya lupa tuh. Jeremy Thomas ya dari dulu sampai sekarang kayaknya mukanya gitu-gitu aja, muda. Tapi saya sirik sama dia, ya awet muda ya kalau saya. Kamu juga awet-awet tua, awet kelihatan tua. Dan nggak, saya dari tahun 90-an zamannya dia, Adam Jordan, Anjasmara ya kan. Semua ya isinya sinetronnya dia. Tapi kalau kita ngomongin soal Jeremy Thomas, saya jadi terinspirasi, mulai besok saya ganti tampilan ya. Kenapa? Pakai kumis. Kumisnya tadi loh. Itu SMA lebat banget dia udah itu, kayak. Kalau misalnya dia ambil rapot itu kayaknya nggak tahu itu bapaknya apa. Gitu. Enggak ya, tapi karena lembabnya itu. Kamu juga waktu SMA kumisan kan, Mim? Kumisan 3 biji di ujung sini tuh. Kayak lele.